Empat penjamret ini tak berkutik saat dikelandang petugas masing-masing Wahyudi, Ridwan, Sugito, dan Hari. Mereka biasa melakukan aksi penjamretan di jalanan yang sepi. Keempat tersangka dibekuk petugas setelah menjamret Kasri, 45 tahun, juragan Cengkeh, warga desa Curug, Kecamatan Soko, yang saat itu korban hendak ke pasar menjual dagangannya. Dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian uang tunai senilai 30 juta rupiah. Di hadapan petugas, mereka mengakui perbuatannya, sedangkan hasilnya digunakan untuk foya-foya di tempat hiburan malam. Salah satu pelaku yaitu Ridwan, pemuda asal desa Bareng, Kecamatan Pudak ini mengaku nekat melakukan perbuatannya untuk membeli mas kawin yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Itu pembagiannya 4 orang 3 juta, 3 juta Pak, yang membagikan saudara Doreng. Gunakan untuk apa? Kamu dapat 3 juta? Iya, saya gunakan untuk beli mas kawin, seperangkat alat sholat, dan uang mahar 100 ribu. Yang lain untuk foya-foya juga? Kalau foya-foya nggak tahu Pak, saya itu nggak tahu, uangnya habis, tiba-tiba habis, yang tersisa cuma itu buat beli mas kawin dan uang mahar itu 100 ribu. Akibat perbuatannya, selain batal menikahi pujaan hatinya, Ridwan dengan ketiga tersangka lainnya terancam pasal 365 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Ponorogo, Agus Triwasono melaporkan.